Tahun apakah ini yang di hadapan saya dan saya sedang minum airnya? Jawapannya. Deng deng deng. Musik. Okey. Jawapannya. Siapa yang teka daun cincau? Okey. Daun cincau dia ada dua jenis. Satu spesies yang macam daun pudina, dia kecil-kecil. Okey, satu lagi spesies, ya betul, ada yang macam gini. Itu dinamakan daun cincau hijau. Okey? Tetapi jawapannya salah. Jadi ada kaya daun nangka? Adakah dia daun asam Jawa? Ataupun daun durian Belanda? Okey, daun asam Jawa. Daun asam Jawa, daun dia halus-halus, ya, kecil-kecil. Daun asam Jawa. Tak besar sangat. Okey, tapi pokoknya besar. Okey, jadi siapa yang cakap daun asam Jawa? Jawapannya pun salah. Daun nangka. Daun nangka pun lebih kurang macam ini juga. Daun nangka lebih kurang macam ini juga. Tetapi daunnya, Kak, saya tak pernah minum, Kak. Apa rasa dia? Ini parah ni. Jawapan Kak salah, minta maaf siapa yang kata daun nangka. So jawapannya adalah ya betul, tanya kepada mereka yang kata daun durian Belanda. Betul, hanya daun durian Belanda yang saya minum sekarang ni. Yang saya minum yang bagus sangat-sangat sebab dia anti kanser, anti diabetes, darah tinggi, kolesterol buasir, jerawat dan sebagainya. Tanya kepada yang jawab daun durian Belanda. Memang 100% abang tadi tu satu patut betul abang. Terima abang.